Jumpa lagi bersama Pipit OTG. Kali ini Pipit OTG akan mencoba untuk menginstal AlGebraTOR for Student, di mana dengan menggunakan aplikasi ini kita bisa untuk memecahkan permasalahan pada pelajaran matematika yang mungkin dihadapi oleh kita. Ini berguna sebagai pemecah matematika yang sering dialami oleh pelajar, dan mungkin ini software AlGebraTOR fisik yang akan kita install di Android, tentunya menggunakan Exager Windows Emulator. Jika sahabat ingin menggunakannya, silakan sahabat download aja AlGebraTOR-nya di bawah deskripsi video ini. Nah, di sini pipit.otg mempunyai AlGebraTOR fisik yang akan kita install di Android. Nah, di sini bahwa AlGebraTOR pada filenya atau pada folder ini terdapat dua versi, yaitu versi portable dan versi setup. Nah, silakan sahabat mau mencoba yang versi untuk diinstall dan versi portable-nya. Nah, di sini pipit.otg akan mencoba untuk menginstal AlGebraTOR yang versi untuk diinstal di Exager Windows Emulator. Nah, kemudian kita coba aja. Nah, kemudian kita tap open. Nah, kemudian kita tap next aja. Kemudian kita accept, kemudian kita tap next. Nah, jika ingin tidak membuat pada start menu, dian centang aja, kemudian kita tap next, kemudian kita tap next, install. Finish dan kita biarkan launch. Nah, ini dia AlGebraTOR for Student versi 5,1. Nah, kita coba aja. Misalkan kita ingin memecahkan masalah atau memecahkan matematika. Nah, misalkan ini. Nah,
Setelah ini kita tap aja solve step. Nah, ini dia bahwa algebrator for student terinstall atau bekerja di Exager Windows Emulator. Kita lihat fitur-fiturnya. Ini sangat banyak sekali fiturnya. Pre-algebra, kemudian basic operation with number, grafik, line, termasuk juga fungsi geometrik dan trigonometri. Nah, mungkin demikian dari Pipit OTG. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Jangan lupa subscribe channel Pipit OTG.